this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awe Manhwa. Dengan sangat pedenya, Jiang An-an membalut luka di sekujur tubuh Xiao Cui. Namun hal itu malah membuatnya seperti mumi. Xiao Cui pun berpikir, apakah wanita ini yang telah menyelamatkannya? Wanita ini sungguh cantik seperti bidadari. Karena itu, setelah menyelamatkannya, An-an pun pamit undur diri kepada Xiao Cui. Xiao Cui pun heran. Meskipun dia sudah mengetahui identitas miliknya, An-an tidak berekspresi seperti apa-apa. Dia pun ingin melangkah ke depan dan menghampiri An-an. Namun karena seluruh tubuhnya diperban, Xiao Cui pun jatuh. Meski begitu, An-an memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah putri tertua keluarga Jiang di kota Qiantang. Karena dia tidak nyaman bergerak dengan luka seperti itu, An-an pun meminta Xiao Cui untuk pergi dan menyembuhkan lukanya di rumahnya. Xiao Bai pun memberitahukan An-an kalau Xiao Cui terlihat jatuh cinta padanya. Sementara An-an berpikir, orang yang dicintai Xiao Cui sebelumnya bukanlah Biao-Biao, tapi orang yang menolongnya. Dia memandang dirinya mulia dan jujur, dan melarang dirinya berbuat kotor. Jadi orang menyolongnya juga harus memiliki martabat seperti ini. An-an terlihat memiliki ekspresi yang menakutkan karena roda takdir telah berubah dengan diselamatkannya Xiao Cui oleh An-an. Di kediamannya terlihat beberapa pelayan tengah bergosip kalau nona tertua mereka telah menyelamatkan pria muda yang sangat tampan. Belum lagi dia berasal dari sekte Immortal dan melawan penguasa sekte iblis. Mengetahui hal ini, Piao-Piao pun bersemangat untuk mengunjunginya. Dan saat An-an membawakan sesuatu kepada Xiao Cui, Jiang Piao-Piao merebutnya dan biarkan hal ini ya dia saja yang melakukannya. Karena orang tuanya sekarang sedang pergi, jadi Jiang An-an banyak sekali pekerjaan. Jiang An-an pun tak masalah karena ini memang rencananya agar mereka berdua bertemu. Bagaimanakah serta apakah yang akan terjadi saat kedua orang ini bertemu? Mari kita saksikan di chapter 55 Manhwa Supreme AI System. Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound?
dreams. Do you feel us watching? Us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Voices shake the ground, you feel it moving with the revolution. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.